cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Satu dua. Cek satu dua dua dua. Tes. Atas men mas Miki mak. Mas. Miknya kurang mas. Tes. Mik vokal kirang. Tes. 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 Miki lo. Miki yang satunya atas men. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Uh,
Sugeng rawuh para ibu-ibu, bapak-bapak, tamu undangan. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Amin. Amin ya kok sepi meneh apa bedorong makan siang babi. Mugi-mugi pinaringan sehat. Ibu-ibu tambah cantik. Amin. Utang endang lunas. Amin. Saya orang duwe utang, ben duwe utang. Aduh, angin. Yeah. Untuk menunggu panitia yang belum mulai, nge? Siap. Tes. Tes. Atas maski, kanggo suara ra enak. Mulai nggih. Enggak Mbak Endang. Cik satu dua. Tes. Tes. Rapi nak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Thank you.
Tes. Tes. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Satu, dua.
Allahu Allah Allahu Hulwil
مصطفانا المكرم Pangapunten, sebelum kegiatan dimulai, Umi sudah siap di daerah persiapan. Perlu kami sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti pada saat Umi masuk ke sini, posisi panjenengan termasuk kulo nanti semuanya berdiri dengan solawatan, solawat badar. Terus tengah niki dikosongi sementara. Posisi jenengan saat niki kan lenggah, radi ombo. Lah mengke posisi berdiri radi merapat mawon, tengah dikosongi untuk jalan. Lah Umi dari sana nanti dijemput sama ibu-ibu yang di depan ini. Jadi panjenengan yang di depan setelah kur turun selesai langsung jalan ke pintu gerbang menjemput Umi masuk ke lokasi sini. Saged dipahami nggih? Termasuk yang di belakang nggih? Nggih, matur suwun persiapan monggo Umi sudah menyampaikan suruh persiapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Nyala Lawaton. Kepada yang bertugas disilahkan mengambil tempat. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Terus. Thank you.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Umi Pipi Dian Irawati, yang terhormat Kepala Desa Purwosari Magetan, yang kami hormati seluruh jamaah pengajian umum menyongsong Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, yang insya Allah pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Liridhoillah bisyafa'ati Rasulillah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ibunda Jami'atul Hidayah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash-shuhuri 'inda na asyara sahran fi kitabillah fi kitabillah
lillahi yawma khalaqan samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dhalika dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Wa qatilul المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا إنما النسيء
warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Ustadz Marsono SPDI, Wakil Ketua Umum MUI Magetan, dipersilahkan. Nyuwun kursi kersane mboten lenggah kalih Umi Pipi ngaten. Kalau bujam kan bisa. Mari semuanya kita memohon kehadirat Allah. Semoga acara siang hari ini berjalan dengan lancar mulai awal sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridoi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, siang hari ini kami bersyukur kehadiratmu atas segala nikmat dan karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga siang ini kami dapat bersama-sama berkumpul li talabul ilmi, li silaturahmi. Ya Allah, berkahi acara siang hari ini. Ya Allah, ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar terlalu banyak dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik orang tua yang masih hidup bersama kami di dunia maupun orang tua yang telah mendahului kami. Ampuni dosa istri, suami, anak-anak keturunan kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal-amwat. Ya Allah, anugerahi kami semua kesehatan, bebaskan kami dari segala bentuk penyakit yang berbahaya. Rabb, anugerahi kami semua panjang umur yang penuh kebaikan. Hindarkan kami dari panjang umur yang terhias dari maksiat. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan dalam umur kami. Sekiranya suatu saat kelak, ya Allah, di saat takdir kematian, Engkau hadirkan untuk kami, izinkan dan ridai kami untuk menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Jangan biarkan kematian kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, anugerahi kehidupan dunia kami, hidup yang penuh kebahagiaan. Mudahkanlah urusan kami, urusan rumah tangga kami, urusan pekerjaan kami, urusan pendidikan anak cucu kami. Wabil khusus mudahkanlah urusan ibadah kami kepada-Mu. Rabb, sekiranya Engkau memberikan ujian kepada kami, kami yakin itu untuk mengangkat harkat dan martabat kami. Kami memohon kehadirat-Mu, ya Allah, berilah kami jalan keluar atas setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Ya Allah, anugerahi kami atas istri,
suami, anak-anak keturunan kami, agar mereka semua menjadi qurrata a'yun bagi kami. Ya Allah, anugerahi kehidupan akhirat kami kelak, hidup yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Kumpulkan kami semua ke dalam golongan hamba-hambamu yang solih-solihah. Masukkan kami semua ke dalam syurgamu, jauhkan kami dari nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa Purwosari kepada Bapak Muhammad Rojab, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, dan tentunya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Umi Pipi Dian Irawati. Selamat datang Ibu di desa kami di Magetan. Yang kami hormati seluruh yang hadir, wabil khusus seluruh panitia dan yang seluruhnya yang mendukung kegiatan pada siang hari ini, mudah-mudahan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami Kepala Desa Purwosari tidak sambutan. Kami hanya menangis. Sampai hari ini, sampai detik ini, kami masih merasa bermimpi ini benar atau tidak. Ustazah Umi sampai datang ke desa kami, Desa Purwosari di Magetan ini. Alhamdulillah ternyata benar datang beliaunya, Ustazah Umi. Alhamdulillah Rabbil Alamin Umi. Jujur kami dan masyarakat kami sampai hari ini masih mimpi, benar enggak? Masih bertanya benar enggak yang datang Umi? Ternyata benar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka dari itu kami menyampaikan kepada seluruhnya yang hadir di sini. Untuk sementara kita dengarkan petunjuk petuah dari Umi. Pada saat nanti sudah dimulai, tolong semuanya kita ambil hikmahnya, kita dengarkan. Kalau memang mau foto atau selfie sekarang, mumpung Pak Lurah yang ngomong, nanti kalau Umi sudah mulai, mohon untuk HP dimatikan. Sakit nggih? Bisa nggih? Alhamdulillah, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Umi. Kita renungkan, kita dengarkan bersama-sama. Hanya itu yang kami sampaikan Umi. Terima kasih kami mewakili warga masyarakat Magetan, khususnya Desa Purwosari, desa yang kami cinta ini. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu Mauidhoh Hasanah.